baik dan cerdas. Mas Ibas berpesan nih untuk adik-adikku semuanya. Guru, ayo jangan patah semangat di tengah pandemi COVID-19. Jangan patah semangat, jangan kendor. Semangat di tengah pandemi COVID-19, fokuskanlah pikiranmu untuk menjadi orang yang produktif. Dan jangan biarkan dirimu menjadi orang yang tertinggal, sibuk sendiri tanpa manfaat. Panyuwun, kulo program PIP menipu, monggo sesarengan dipun kawal, lan saged kasrat dening para putra siswa ing dapur jati itu. Dengan adanya bantuan dari Mas Ibas ini, mereka bisa semangat, bisa membeli sepatu baru, bisa membeli baju baru, dan peralatan sekolah yang lainnya. Jadi sekolahnya mereka itu lebih semangat lagi, dan mereka merasa sama dengan yang lainnya. Terima kasih Mas Ibas atas bantuan paket data dan PIP-nya. Terima kasih. Matur suwun Mas Ibas. Mas Ibas mantul. Saya sebagai anggota DPR RI, saya pun terus menyuarakan agar pemerintah tetap memperhatikan bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan produksi serta dukungan pemulihan ekonomi dengan yang pertama mendorong produksi komoditas pangan melalui pembangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi, dan yang kedua merevitalisasi sistem pangan nasional, antara lain memperkuat korporasi petani dan distribusi pangan. Dan yang paling penting adalah untuk menjaga nilai tukar pertanian, setidaknya di angka 102 hingga 104 agar petani sejahtera. Terima kasih atas bantuannya untuk saya. Terima kasih juga ke Pak Jalur dan rezekinya. Matur nuwun Pak Ibas, matur nuwun Pak Ibas.